Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosli HM, hari ini ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai kaitan di antara penyakit reput dalam buah atau AFR dengan faktor air bertakung di tepi pokok. Pokok mangga harum manis ini telah mengeluarkan bunga pada bulan Oktober dan pada hari ini 4 Disember 2020 kita akan kutip buah-buahnya. Semasa ia berbunga, berputik dan hingga ke hari ini air sentiasa bertakung di tepi pokok ini dan ada kalanya air ini bertakung sehingga menenggelamkan pokok mangga ini. Air ini terhasil daripada hujan yang turun, boleh dikatakan sepanjang bulan-bulan ini. Hari ini saya ingin mengkaji apakah terdapat berkaitan di antara faktor air bertakung di tepi pokok ini dengan penyakit AFR. Kita tengok dahulu buah-buah harum manis yang terhasil. Buah ini kita tengok cukup tua. Dari segi bentuk kita tengok tidak berapa kelihatan sangat. Segi rupa bentuk kita tidak nampaklah kelihatan sangat penyakit AFR ini. Bagaimanapun kita perlu lakukan pembedahan untuk memastikan penyakit ini, adakah terdapat penyakit ini. Buah ni kalau kita tengok lembut, jadi kita syaki buah ni ada AFR. Jadi walaupun kita lakukan pembedahan, kita belah tengok. Kita belah tengok. Bukan AFR. Buah ni telah masuk. Jadi bukan AFR. Kita belah sebiji lagi. Ini tak ada kesan-kesan, tak ada tanda-tanda. Ni. Dah bukan. Dia telah masuk. Okey. Jadi kita belah buah yang ini, buah yang hampir masak. Kita belah buah yang tua. Okey. Buah ni tak ada tanda-tanda AFR. Kita belah. Sukar sikit sebab belah dari atas. Ya, ini buah tua. Ini buah tua. Tiada tanda-tanda AFR. Jadi saya buah yang hampir masuk. Okey. Saya belah sebiji lagi. Okey, tu ya. Kita belah sebiji lagi. Ini buah hampir masuk. Okey, ini buah yang tua. Tua dah hampir masuk lah. Kita belah sebiji lagi. Ya. Tiada AFR. Dengan uji kaji ini, dengan kita lakukan pembedahan ini, kita boleh rumuskan bahawa tiada kaitan di antara faktor air bertakung di tepi pokok mangga harum manis dengan penyakit AFR. Sekian dulu untuk kali ini. Bertemu lagi kita di masa akan datang. Saya Rosli HM. Sekian. Terima kasih.